sayang, dadah. Gimana? LDR dulu kita ya. Oh. Ada. Jaga-jaga ya. Jaga-jaga, oke. Ekspresi Abidi Alsis saat akan ditinggal pergi oleh Putri Isnari karena akan off air ke luar negeri. Halo semua, balik lagi di channel kami Fantastic Official. Kali ini Mimin ada kabar dan berita terbaru dari Abidi Alsis dan Putri Isnari yang harus LDR karena Putri akan menjalani off air ke Riyadh. Setelah semalam Abidi Alsis dan Putri Isnari hadir langsung dalam sebuah acara Indonesian Dangdut Award, maka tepat pada hari ini Abidi Alsis harus rela berjauhan dengan sang istri karena Putri akan menjalani off airnya. Bersama dengan Ridwan Naibaho, Putri Isnari akan melakukan off air di Riyadh dan hal itu membuat Abidi Alsis harus tinggal sendiri di rumah dan harus siap-siap menahan rindu kepada sang istri tercintanya. Sebagaimana yang kita tahu, Abidi Alsis sangat menyayangi Putri Isnari dan begitu pun sebaliknya. Sehingga kisah cinta sang suami istri antara Putri Isnari dan Abidi Alsis ini terus mencuri perhatian banyak orang dan bikin baper para penggemar setianya. Lalu seperti apakah kabar dan aktivitas Putri Isnari saat akan pergi meninggalkan sang suami untuk off air ke Riyadh? Maka di sini Mimin sediakan video singkatnya buat kalian semua. Yuk kita simak videonya bersama-sama. LDR dulu kita ya. Sayang. Hati-hati. Kamu juga hati-hati. Oh. Ada. Jaga-jaga ya. Jaga-jaga, oke. Sayang, dadah. Seperti itulah kabar dan berita terbaru dari Putri Isnari dan Abidi Alsis yang harus rela saling berjauhan karena pekerjaan mereka masing-masing. Dan buat kalian nih yang tidak mau ketinggalan kabar dan berita terbaru dari idola kita Putri Isnari dan Abidi Alsis, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Karena Mimin akan selalu sajikan kabar-kabar terupdate dari Putri Isnari dan Abidi Alsis. Maka dari itu, Mimin pamit. Sampai jumpa lagi di berita-berita saya selanjutnya.